An-Nawawi, yang mana kita masih berada dalam bab Al-Iqtisad fi Taah, yakni kesederhanaan dalam di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza hablun mamdudun baina as-sabiyatayn fa qala ma hadha al-habl qalu hadha hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bih fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qulu ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد متفق عليه. Ini Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW masuk ke dalam masjid dan dia mendapati ada tali yang diikat di antara dua tiang. Maka dia menanyakan, apakah tali ini? Maka mereka mengatakan, ini adalah tali bagi Zainab. Jadi Zainab adalah isteri kepada Nabi SAW, Zainab binti Jahsh. Apabila dia sudah penat melakukan solat, maka dia akan menggantungkan dirinya dengan tali. Maka Nabi SAW mengatakan, bukalah tali itu supaya seseorang itu masuk ke dalam solat dalam keadaan terjaga. Apabila dia penat, hendaklah dia baring. Jadi maksudnya di sini, apabila Nabi SAW melihat isteri meletakkan tali di antara dua tiang, yang mana beliau apabila sudah penat melakukan solat, beliau akan gantungkan diri. Ini apabila dia dah penat, apa dia buat? Dia tak nak tidur. Sebab kita mesti kalau dia tidur, nanti terus saya ni akan tertidur. Jadi apa dia buat? Dia menggantungkan dirinya dengan tali tersebut supaya dia dapat rehat sekejap. Apabila dia terjaga, dia nak melakukan solat lagi. Ini adalah keadaan isteri Nabi SAW. Jadi apabila Nabi SAW dia dapat tahu perbuatan ini dilakukan oleh Zainab, Nabi SAW tidak menggalakkannya. Maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk membuka tali tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang daripada kamu melakukan salat dalam keadaan yang mana dia masuk ke dalam salat ini dalam keadaan terjaga. Yang maksudnya tidak tentu. Maka daripada hadis ini, apa yang kita dapat manfaat daripadanya adalah kepentingan untuk kita masuk ke dalam ibadah, sama ada dalam ibadah solat ataupun selainnya, dalam keadaan yang kita dapat memahami apa yang kita baca, dalam keadaan yang mana kita mendapatkan khusyuk, dalam keadaan yang mana kita dapat merenungkan bacaan di dalam solat. Itu adalah lebih penting daripada melakukan solat dalam keadaan yang kita tidak memahami apa yang kita baca disebabkan kepenatan yang ada pada diri kita. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita kepentingan kualiti di dalam ibadah. Dan Nabi melarang seseorang itu memaksa dirinya ataupun memenatkan dirinya masuk ke dalam ibadah dalam keadaan yang ini, seperti mana kita mengatakan, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan penat, yang mana dia tidak dapat konsentrasi di dalam ibadahnya, maka ini tidak akan memberikan yang ini kepadanya yang ini manfaat yang ini yang dimahukan yang ini boleh. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang daripada kamu penat, maka hendaklah yang ini dia baring ataupun hendaklah dia tidur. Satu orang misalnya kalau dia balik ke rumah, yang misalnya dia balik dalam keadaan selalu penat, dan dia mengetahui kalau sekiranya dia melakukan solat, mungkin tak dapat khusyuk dalam solat sekali. Jadi apa kita mengatakan kepada orang ini? Adakah dibolehkan baginya untuk dia baring dahulu ataupun dia tidur dahulu?
Kalau sekiranya dia terlalu penat dan dia mengetahui kalau sekiranya dia melakukan salat dalam keadaan sedemikian, dia tidak akan mendapatkan konsentrasi dalam salat. Maka kita mengatakan kepadanya, lebih afdal dia lihat dahulu. Lebih afdal dia lihat dahulu, supaya dia masuk ke dalam salat dalam keadaan tidak terlalu penat, dan dia dapat memahami bacaannya di dalam salat. Sebab ini maksud daripada melakukan salat adalah zikrullah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Aqimis salata lidzikri." Yani dirikanlah salat untuk mengingatiku. Maka di sini para ulama kita mengatakan daripada maksud melakukan salat adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebab bila kita masuk ke dalam salat, ini yang kita kena usah. Bagaimana kita nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Jadi maksudnya apabila kita membaca Fatihah, kita merenungkan bacaan Fatihah. Apabila kita membaca surah, kita merenungkan bacaan. Apabila kita membaca tasbih, kita merenungkan makna. Apabila kita melakukan sujud, digalakkan kita berdoa. Digalakkan kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Begitu juga bila kita membaca tasyahud dan selainnya. Jadi maksud daripada salat adalah bagaimana kita nak menghidupkan zikrullah di dalamnya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam salat dan kita tidak dapat melakukan perkara ini sebab terlalu penat, maka di sini kita kena lihat keadaan. Kalau sekiranya waktunya masih panjang, misalnya kita belum lagi melakukan salat zuhur dan sekarang sudah masuk salat zuhur dan kita terlalu penat, yang mana kita tahu kalau masuk sekarang kita tidak dapat yakni merenungkan bacaan sebab terlalu penat, maka dalam keadaan yang seperti ini dibolehkan kita baring sebentar. Tetapi dengan syarat yang kita tak takut yang kita dapat terlepaskan yang zuhur ini. Sebab dibolehkan kita melambatkan solat selagi mana kita tak takut terkeluar daripada waktunya. Berbeza kalau satu orang solat lagi 10 minit habis waktu zuhur dan dia belum lagi melakukan solat zuhur dan dia penat. Ini kita mengatakan lakukan yang ini solat zuhur. Kita kedepankan yang ini melakukan solat zuhur daripada rehat. Apa sebabnya? Sebab ditakuti kalau dia rehat terkeluar daripada waktu. Tetapi kalau sekiranya dia berada pada awal yang ini waktu zuhur dan masanya masih panjang lagi, maka dalam keadaan seperti ini kita mengatakan dibolehkan baginya untuk dia rehat, dan apabila dia bangun daripada rehatnya maka dia melakukan solat agar dia dapat melakukan solat dalam keadaan yang lebih baik. Bagaimana kita memahami perkara ini? Kita memahami perkara ini daripada hadis ini. Sebab Nabi SAW ini mengatakan apabila seorang itu dalam keadaan terlalu penat, hendaklah dibaring. Dan Nabi SAW melarang kita masuk ke dalam salat dalam keadaan yang kita tidak memahami bacaan kita ataupun kita tidak merenungkan yang bacaan kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita kepentingan yang seorang mendapatkan khusyuk ini di dalam salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini muttafaqun alaih. Yani muttafaqun alaih maksudnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya beliau mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis seterusnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, falyarkud hatta yadhhab 'anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu." Muttafaqun alaih.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang daripada kamu mengantuk dan dia sedang melakukan salat, fal yaqud. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang daripada kamu sedang melakukan salat dan dia dalam keadaan mengantuk. Jadi misalnya kalau satu orang ini bangun malam salat dan dia melakukan salat dalam keadaan terlalu mengantuk, maka nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yaqud, hendaklah yani dia bangun. Jadi kita lihat dari hadis ini maknanya sekali lebih kurang dengan hadis ini yang sebelumnya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan satu orang terlalu ngantuk, dia masuk ke dalam salat, maka digalakkan baginya untuk dia rehat. Supaya apa? Supaya apabila dia masuk ke dalam salat dalam keadaan yakni dia dapat merenungkan bacaannya. Maka ini adalah perkara yang seperti mana kita tekankan kepentingan yang dibagi seseorang untuk merenungkan bacaannya di dalam salat. Kalau dia terlalu ngantuk, maka digalakkan baginya untuk dia rehat yakni sebentar sebelum yakni dia meneruskan salat. Falyaqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Nabi mengatakan, hendaklah yakni dia rehat sehingga dia tidak ngantuk. Sehingga yakni dia tidak ngantuk. Yakni apabila ngantuk sudah hilang yakni daripada dirinya, maka dia meneruskan melakukan salatnya. Maka sekali lagi yang Nabi mengajarkan kepada kita kepentingan kualiti di dalam ibadah. Jadi maksudnya satu orang misalnya dia melakukan 10 rakaat dalam keadaan yang dia tidak dapat merenungkan bacaannya sama sekali, mana lebih baik dia melakukan 10 rakaat dalam keadaan ngantuk yang mana dia tidak merenungkan sama sekali bacaannya, daripada melakukan 2 rakaat yang mana dia dapat merenungkan bacaannya? Mana yang ini yang lebih baik? Yang lebih baik adalah dia melakukan salat yang 2 rakaat yang mana di dalamnya dia dapat merenungkan bacaannya. Maka Islam mengajarkan kepada kita kepentingan kualiti daripada kuantiti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita apabila kita melakukan ibadah, ini adalah perkara yang kita harus memikirkan. Kepentingan yang ini untuk kita memastikan kita dapat menyempurnakan ibadat kita dengan baik. Kita dapat masuk ke dalam ibadah dengan sunnah-sunnah. Kita dapat masuk ke dalam ibadah dalam keadaan hati kita dapat merenungkan bacaan. Sebab ini adalah perkara yang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Nabi mengatakan, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang daripada kamu melakukan salat dan dia dalam keadaan ngantuk, dia tidak mengetahui apa yang dia baca. Dan Nabi mengatakan, mungkin yang ini dia melakukan istighfar, akan tetapi dia mencaci dirinya. Apa maksudnya? Yang ini maksudnya satu orang ini kalau dia terlalu ngantuk misalnya, kadang-kadang dia tersasul. Betul ke tidak? Kalau satu orang yang terlalu ngantuk masuk ke dalam salat, mungkin bila dia baca Al-Quranul Karim, dia baca salah. Jadi apabila dia baca salah, dia mengubahkan maknanya. Apabila dia mengubahkan maknanya, ditakuti kadang-kadang maknanya, makna yang baik menjadi makna yang tak baik. Hatta yang ini kalau dia baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau satu orang itu dia terlalu ngantuk, maka dia boleh mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Yani daripada astagfirullah dia mengatakan astagfirullah. Apa bezanya? Astagfirullah maksudnya aku meminta pengampunan daripada Allah.
Tetapi Asyukullah patutnya aku mencaci Allah SWT. Jadi ini adalah daripada perkara yang mana Nabi SAW melarang seseorang apabila dia masuk ke dalam salat, dia masuk ke dalam salat dalam keadaan ngantuk, sehingga bukan saja dia tidak dapat merenungkan bacaannya, tetapi dia membaca dengan salah yang menyebabkan ubahnya makna dan boleh membawanya kepada makna-makna yang tidak baik. Maka Nabi SAW menandakan fal yarkud, hendaklah yang dia lihat dahulu. Apabila dia nak melakukan solat. Sama juga dengan zikrullah. Satu orang terlalu penat dia membaca zikir. Kalau dia terlalu penat dan dia tidak boleh ada konsentrasi sama sekali, maka lebih afdal baginya untuk rehat sebentar. Sebab yang dia melakukan zikir dengan hati yang merenungkan lebih baik daripada melakukan dalam keadaan yang dia tidak merenungkan. Dan hadis ini juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita masuk lagi satu hadis insya-Allah. Berkata Al-Imam Nawawi wa an Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan ini oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Yani Jabir ini mengatakan aku melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rawahu Muslim. Yani dia mengatakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi kita lihat di hadis ini bagaimana yang sahabat meriwayatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yakni sederhana. Dan khutbahnya juga sederhana. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kepentingan kesederhanaan dalam melakukan ibadah. Lebih-lebih lagi apabila kita menjadi imam. Sebab imam ini kalau dia baca terlalu panjang, masalah juga. Ada makmum mungkin dalam keadaan nak cepat. Kalau dia baca terlalu pendek pun tidak digalakkan. Sebab ini terlalu pendek, maka susah ini orang ini nak merenungkan bacaan. Jadi yang paling afdal adalah yakni dia melakukan solat tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Tetapi kalau satu orang ini dia melakukan solat sendirian, hukumnya berbeza. Kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat satu malam ini tak berhenti. Kita ada hadis juga Nabi SAW pada rakaat yang pertama baca Al-Baqarah. Selepas itu dia masuk Ali Imran. Selepas itu dia masuk surah An-Nisa. Selepas itu dia masuk surah Al-Maidah. Ini ada pada waktu malam melakukan sendirian. Tapi apabila dia menjadi imam, dia tidak melakukan sendirian. Dia mengajarkan kepada kita tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Begitu juga dengan khutbahnya. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Maka khutbahnya adalah yang khutbah yang ringkas, akan tetapi maknanya merangkumi. Kalau kita lihat khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit lebih kurang satu muka surat setengah. Sebagai misal, kalau kita lihat khutbah Hajjatul Wada, hari ini ada jemaah apa mengikut buat frame khutbah Hajjatul Wada, satu frame menunjukkan kepada kita khutbahnya merupakan khutbah yang ringkas. Kenapa, apa hikmahnya khutbah yang ringkas? Ini saya nak cerita sikit tentang khutbah. Kenapa Nabi SAW menggalakkan khutbah tidak terlalu panjang? Apa sebabnya?
Sebabnya kita lihat, dan ini juga kita mengetahui, kalau sekiranya kita mendengar khutbah terlalu panjang, apa jadi? Kebiasaannya kita tidak dapat jadi konsentrasi. Kebiasaannya. Hari ini kalau kita lihat, misalnya kita tanya orang, misalnya hadir khutbah Jumaat, selepas solat Jumaat kita tanya 10 orang, apa dia faham daripada khutbah Jumaat? Ada yang ini salah seorang daripada rakan saya, dia melakukan sedemikian. Dia satu hari yang ini dia menanyakan, dia keluar daripada masjid, dia tanya pulang bin pulang, tanya pulang bin pulang, tanya pulang, kamu dapat faham tadi apa khutbah? Dia tanya ini beberapa orang dan dia mendapati kebanyakan ada orang tidak memahami ini khutbah tersebut, tapi mereka hadir. Mereka tidak dapat memahami apa yang dikandungkan daripada khutbah selain yang ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sebabnya? Kadang-kadang ini masalahnya adalah kalau sekiranya khutbahnya terlalu panjang, tetapi kalau sekiranya khutbahnya ringkas, insyaAllah senang masuk. Saya biasa jadi khatib, saya ingin mengatakan, kita kadang-kadang atas mimbar pun kita dapat lihat orang sedang tidur. Ramai ini orang tidur dalam khutbah. Cuma wallahu alam, hikmahnya daripada khutbah yang ringkas, kalau kita lihat khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah khutbah ini yang ringkas dan padat. Ringkas ini dan padat, dan ini adalah sunnah. Sebab manfaatnya adalah biasanya apabila seseorang itu mendengar ini khutbah ini yang ringkas dan maknanya mesti padat, maka insyaAllah ta'ala akan mudah baginya untuk mengingat dan memberikan kesan. Ini adalah daripada hikmah kita lihat dari khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba kita bayangkan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas. Khutbahnya juga yang ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kesederhanaan di dalam mentaati yang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting adalah kesannya. Apa yang penting adalah kita mendapatkan manfaat dengan kita merenungkan kandungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita pintu pemahaman dalam agama dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan barakah, yang diberikan rahmat di dunia dan akhirat. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.